Candi Borobudur merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Bangunan ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bentuk yang megah dan detail arsitekturnya yang unik membuat semua orang ingin mengunjungi Borobudur dan penasaran dengan ceritanya. Borobudur mencuri perhatian dunia sejak H.C. Cornelius menemukan lokasinya atas perintah Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Pekerjaan menggali lokasi yang diduga monumen besar kemudian dilanjutkan oleh Hartmann, salah satu pejabat pemerintah Belanda. Sejak saat itu, para arkeolog berlomba-lomba mencari tahu asal-usul candi Buddha terbesar di dunia ini. Banyak sekali misteri yang belum terkuak tentang Borobudur. Apa sebenarnya nama asli Borobudur? Tidak ada prasasti atau buku yang menjelaskan dengan pasti tentang pembangunan Borobudur. Ada yang mengatakan nama itu dari Sambara Budara memiliki arti gunung yang lerengnya terletak teras-teras. Ada juga yang mengatakan Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang mengalami pergeseran. Satu-satunya tulisan yang menyebutkan Borobudur pertama kali adalah Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pulau Jawa. Para ahli sejarah memperkirakan Raffles menyebut Borobudur dari kata Bore dan Budur. Bore adalah sebuah desa yang terletak di dekat lokasi Borobudur ditemukan, sedangkan Budur artinya purba. Borobudur diperkirakan dibangun pada tahun 750 Masehi oleh Kerajaan Shailendra yang pada waktu itu menganut agama Buddha. Pembangunan ini sangat misterius karena manusia pada abad ke-7 belum mengenal perhitungan arsitektur yang tinggi. Tetapi Borobudur dibangun dengan perhitungan yang canggih. Hingga kini, tidak satu pun yang bisa menjelaskan bagaimana cara pembangunan Candi Borobudur ini. Sudah banyak ilmuwan dari seluruh penjuru dunia yang datang, namun tidak satu pun yang berhasil mengungkapkan misteri pembangunan Borobudur. Salah satu pertanyaan yang membuat para peneliti penasaran adalah, dari mana asal batu-batu besar yang ada di Candi Borobudur dan bagaimana menyusunnya dengan presisi dan arsitektur yang sangat rapi? Ada yang memperkirakan batu itu berasal dari Gunung Merapi. Namun bagaimana membawanya dari Merapi menuju lokasi candi, mengingat lokasinya berada di atas bukit. Candi Borobudur memiliki 72 stupa yang berbentuk lonceng ajaib. Stupa terbesar terletak di puncak candi, sementara yang lain mengelilingi stupa hingga ke bawah. Ketika ilmuwan menggambar denah Candi Borobudur, mereka menemukan pola-pola aneh yang mengarah pada fungsi Borobudur sebagai jam matahari. Jarum jamnya berupa bayangan stupa terbesar yang jatuh tepat di stupa lantai bawah. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pembagian waktu yang dilakukan dengan menggunakan Candi Borobudur. Ada yang mengatakan jam pada Borobudur ini menunjukkan tanda kapan masa bercocok tanam atau masa panen. Masih dalam rangkaian arsitektur Candi Borobudur, jika diamati secara matematik, ada misteri menarik yang mengarah pada angka 1. Beberapa bilangan yang ada pada candi, jika dijumlahkan, angkanya akan selalu menghasilkan angka 1. Bagaimana ceritanya? Sebelum membahas tentang misteri angka 1, perlu diketahui terlebih dahulu tentang tingkatan ranah spiritual Buddha yang ada di Candi Borobudur. Tingkatan yang pertama adalah Kama Datu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Tingkatan kedua adalah Rupa Datu, yaitu dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Area tersebut adalah 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang ada pada dindingnya, dihiasi galeri relief. Lantainya berbentuk persegi. Pada 4 lorong itu, ada 1.400 gambar relief.
Panjang relief seluruhnya 2,5 km dengan 1.212 panel dekoratif. Tingkatan ketiga adalah Arupa Dhatu, merupakan tingkatan tertinggi yang melambangkan ketiadaan wujud yang sempurna. Pada area ini, denah lantai berbentuk lingkaran yang melambangkan manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pertama, Candi Borobudur memiliki 10 tingkatan. Jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Angka 1 lainnya muncul pada area Arupa Dhatu. Area ini adalah area 4 tingkat paling atas candi. Pada tingkat pertama terdapat 1 candi, tingkat kedua terdapat 16 candi, tingkat ketiga terdapat 24 candi, tingkat keempat terdapat 32 candi. Jumlah candi pada area Arupa Dhatu ada 73 buah. Angka 73 bila dijumlahkan yaitu 7 dan 3, hasilnya adalah 10. Dan jika dijumlahkan lagi, 1 dan 0 hasilnya 1. Angka 1 yang terakhir muncul pada jumlah keseluruhan patung pada Candi Borobudur. Ada 505 buah patung di sana. Bila angkanya dijumlahkan, hasil yang muncul juga angka 1. Misteri tentang adanya Danau Purba muncul ketika Watch Nieuwenkamp, seorang seniman Belanda, mengajukan sebuah teori bahwa dulunya dataran Kedu, tempat Borobudur berdiri, merupakan sebuah danau. Jika dilihat dari atas, Borobudur melambangkan sebuah bunga teratai. Teratai biasanya tumbuh di atas air. Postur Buddha yang ada di puncak Borobudur melambangkan sutra teratai yang kebanyakan ditemui dalam naskah agama Buddha. Teori ini menimbulkan pertentangan yang cukup pelik. Para arkeolog menemukan bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Borobudur pada masa pembangunan candi adalah dataran kering, bukan dasar Danau Purba. Sementara pakar geologi malah mendukung pandangan seniman Belanda ini. Mereka menemukan endapan sedimen lumpur di dekat candi. Penelitian ini dilakukan tahun 2000 dan mendukung keberadaan Danau Purba di sekitar Borobudur. Bukti tersebut menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur pernah kembali terendam air dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14. Pemirsa, itulah penjelasan lebih dalam tentang misteri Candi Borobudur yang membuktikan bahwa nenek moyang kita mampu membangun semua karya megah sepanjang masa. Semoga karya ini tetap terjaga dari generasi ke generasi.